Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat, kawan-kawan yang saya kasihi, lagi saya rindui. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman berteman kita sekali lagi atas si tembun ni. Doa saya mudah-mudahan kita semua dalam rahmat, afiat, perlindungan dan penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita cerita panjang, jom sama-sama kita selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan umat baginda yang dihimpunkan bersama-sama dengan baginda dan bakal mendapat syafaat baginda di akhirat nanti, insya-Allah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sementara saya nak sampai ke tempat yang saya nak tuju ni, saya nak share sikit dengan anda semua. Tajuk cerita kita pada hari ni ialah respect each other. Orang putih kau. Maksudnya saling hormat menghormati sesama kita. Dan apa yang saya nak cerita ni ialah sebenarnya melibatkan semua jenis penunggang ataupun pemandu. Sebab dah jadi trend khususnya dekat Malaysia ni, apa juga kenderaan yang kita pakai, apa juga motor yang kita tunggang, kita akan ada kita punya reference ataupun rujukan. Maksud rujukan tu ialah WhatsApp group ataupun Facebook group. Kalau kita pakai kereta contohnya, kita pakai Toyota Vios, tak biasanya lah kan, kita akan carilah group-group, terutama dekat Facebook lah ataupun WhatsApp, yang menghimpunkan dan mengumpulkan owner-owner Toyota Vios yang lain. Tak terkecuali motor. Kalau kita pakai Forza, kita akan cari grup Forza. Kalau kita pakai X-Max, kita akan cari grup X-Max. Kalau kita pakai T-Max, kita akan cari grup T-Max. Tujuan dia bukan apa, kita nak senang kalau kita nak apa namanya, tahu update-update terkini, aksesori-aksesori yang boleh kita beli. Lepas tu kod-kod ada TT kan, tertarik session, boleh jugalah mengeratkan lagi silaturahim yang dah sedia terikat tu. Jadi itu dah jadi benda biasa. Maka ramailah rakyat-rakyat jelata sekalian memenuhkan korum-korum di grup yang sesuai dengan kehendak masing-masing. Ada juga yang join grup tapi tak ada pun kenderaan ataupun motor jenis tu. Dia join macam-macam lah, semua jenis brand dia join lah, tapi dia tak pakai pun motor tu ataupun tak pakai pun kereta tu, dia saja nak tahu je. Ada juga. Dan antara aktiviti yang selalu ada dekat grup-grup ni, orang akan posting ataupun orang akan share tentang kenderaan masing-masing. Tak kira lah dia beli tu kenderaan baru, kenderaan second hand, third hand, ataupun lepas dia make up motor ataupun kereta dia tu, dia nak tunjuk sikit lah apa yang dia dah make up ataupun dah tambah kan. Tujuan dia biasanya ialah untuk menzahirkan dan melahirkan kesyukuran. Di samping tu bolehlah minta tolong ataupun minta tunjuk ajar daripada sifu-sifu ataupun senior-senior yang dah memang sedia ada, yang dah pakai lama daripada dia. Jadi bila ada posting cerita tentang kenderaan barulah, motor baru, kebanyakannya akan ucap tahniah. Tahniah, alhamdulillah, ada motor baru, ada kereta baru kan. Di kalangan yang komen-komen tu, ada juga yang dia rajin, dia pergi tag kawan dia. Dia tahu kawan dia tengah cari kenderaan baru, motor ataupun kereta yang baru, lepas tu dia tag lah. Contoh nama kawan dia tu Ali bin Abu. Ali, bila lagi? So Ali ni bila tengok ada notification yang dia dah kena tag pada satu-satu post ni, dia akan pergilah tengok siapa pula ataupun apa cerita ni orang tag aku ni. Rupanya ada motor baru, ada orang beli, nak tag aku, suruh aku tengok lah. Kod-kod boleh masuk dalam list. Alangkah hiba dan duka ceritanya bila cara komen tu tak kena pada masa dan tempatnya. Kalau
kita tak suka ataupun tak berkenan dengan apa yang orang beli, apa yang orang dah miliki, tolonglah janganlah awak pergi kutuk ataupun perli ataupun pelekehkan hak orang lain. Awak pergi komen, eh kalau aku tak beli motor ni, aku tak minat lah, buruk lah rupanya. Ataupun, ish, ini kereta orang tak pakai dah ni, buruk kot rupa dia ni. Ada yang komen macam tu, yang tergamak komen dekat post orang. Kalau awak nak kutuk ataupun awak tak suka sesuatu barang ataupun kenderaan ataupun motor, awak buatlah post awak sendiri. Gi komen macam tu dekat post orang buat apa? Kan orang tu dah beli motor tu. Bila dia beli, maknanya mata dia minat tu dengan motor tu. Mata dia minat dengan kereta tu. Apa hak awak nak bercakap yang tak baik di laman orang tentang barang orang? Let's say lah, katalah awak gatal juga nak komen, cakap thank you sudahlah pada yang tag ataupun pada tuan punya post tu. Oh, alhamdulillah dapat motor baru, alhamdulillah dapat kereta baru, tahniah bro, moga ada manfaat. Kan cantik. Lepas tu kalau awak tak puas hati sangat orang beli kereta ataupun motor tu, awak buat posting lain dekat awak punya Facebook ataupun Instagram sendiri. Awak pergi komen dekat tempat yang memang bukan hak awak, komen pula yang tak baik. Mana perginya adab dan akhlak tu? Sememangnya cita rasa manusia ni Allah ciptakan berbeza. Awak nampak yang ini cantik, orang tengok yang itu tak cantik. Lagipun dia beli pakai duit dia, dia post tu pun nak share berita gembira. Ketepikanlah soal, dia post tu pun nak menunjuk, siapa suruh kau post kat situ? Allahu Akbar. Nama pun Facebook group kan, nama pun WhatsApp group kan, selagi mana posting tu tak melanggar etika dan asbab kenapa group tu ditubuhkan, biarlah dia share. Apa salahnya? Kita tak berkenan diam-diam sudah. Apa rasa kita kalau apa yang kita minat ataupun apa yang kita punya orang condemn ataupun orang pelecehkan? Sedih jugalah kadang-kadang baca dekat komen kawan-kawan kan. Saya minta maaf kalau pandangan saya ni tak tepat ni. Saya agak contoh, tentu ada beza orang yang pakai motor CC kecil dengan yang pakai motor CC besar. Ini bukan maksud menghina Maksud beza ni ialah, biasanya orang yang pakai kenderaan mewah ataupun motor besar, motor mewah ni, hidup dah stabil, umur pun dah banyak sikit. Maksudnya fikiran dia dah matang. Bukan macam adik-adik yang umur 20-23 yang baru dapat kerja, dapat gaji, beli motor. First motor biasanya tidaklah yang motor yang besar, motor kapcai saja ataupun mungkin yang 150 ataupun 250. Tapi geng-geng yang pakai motor puluh-puluh ribu, kereta ratus-ratus ribu ni pun ada mentaliti yang suka hina-hina orang ni, yang suka condemn orang ni. Walhal awak umur dah 40 dah, 40 lebih dah, dah 50 dah. Sekalipun itu gurauan tambah pula kalau kita tak kenal tuan punya posting tu, kalau awak komen dekat awak punya best friend yang memang malam tu boleh minum-minum jumpa balik, itu awak punya pasal lah kan. Ini entah siapa-siapa hamba Allah tu yang awak dah lukakan dan calarkan hatinya, bila pula nak jumpa minta maaf tu kan. Jadi sahabat-sahabat yang saya kasihi, renung-renungkanlah dan pertimbangkanlah apa yang saya kongsikan pada kali ini. Kalau rasa kena pada diri sendiri, bawa-bawa lah berubah. Sebab kadang-kadang kita rasa syok, kita rasa kita perfect, tak ada dosa, tak ada salah, tak ada silap. Rupa-rupanya dalam tak sedar ada hati dan perasaan yang kita dah guris dan kita ada salah dengan orang tu. Saya rasa cukup sekadar ni untuk kali ni. InsyaAllah lain kali kita sembang dan cerita lagi. Terima kasih pada yang sudi singgah, yang sudi komen, yang sudi like. Mudah-mudahan Allah berkati rezeki kita, Allah limpahkan kebaikan pada kita, Allah jadikan kita ni
orang yang dimudahkan urusan dan makbul segala cita-cita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jaga diri, hiasi peribadi dengan akhlak yang mulia. Ingat, tak rugi jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bangunan depan saya ni cantik untuk dilihat, tapi menyeramkan untuk disinggah. Ramai orang duk gaduh, duit tak cukup, gaji tak cukup. Cuba cek satu benda ni, zakat dah bayar belum? Zakat pendapatan gaji bulan tu 2.5% kita wajib bagi zakat, bayar zakat. So cara nak mudah, bayarlah pada lembaga zakat ataupun badan-badan autoriti zakat dekat negeri tempat kita kerja. Kalau kat Selangor, kat Selangor lah, KL, KL lah, Kedah, Kedah lah, Terengganu, Terengganu lah. Jangan miss bayar zakat. Di samping yang kita bagi pada orang tua, kadang baik bagi kat orang tua, bagus tolong orang, tapi zakat tu nak kena jaga. Sebab kita bimbang, kita makan bahagian yang tak sepatutnya kita makan dari darah daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.